Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan komedo hitam ya, atau blackhead. Simak. Komedo hitam itu adalah bintil-bintil yang ada di wajah kita ya. Itu biasanya akibat dari bakteri, minyak, atau sel kulit mati yang menyumbat pori-pori kita ya, dan terkena udara sehingga berubah warna. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama itu membersihkan wajah sebelum tidur ya, biasanya menggunakan asam salisilat ya. Yang kedua, memakai make up yang non komedogenik ya, biar si komedo hitamnya tidak bertambah banyak ya. Yang ketiga, bisa dengan Porpek. Porpek itu plester komedo. Porpek ini perekat penghilang komedo hitam ya, tapi biasanya di atas aja, nggak nyampe ke dalamnya. Yang keempat, masker tanah liat. Keunggulan masker tanah liat ini adalah menyerap minyak, sisa kotoran, bakteri, dan virus ya di wajah kita. Caranya, biasanya masker tanah liat ini dicampur dengan air hangat dan dipakainya itu 1 atau 2 kali dalam seminggu ya, jangan terlalu sering. Yang kelima, ada charcoal ya, atau charcoal atau arang aktif. Dia bisa menghilangkan bakteri, kotoran, bersihkan pori-pori dari racun, dan penghilang komedo hitam ya. Yang keenam, ada eksfoliasi dengan AHA dan BHA ya. Sabun AHA dan BHA ini bisa untuk mengelupaskan kulit terluar kita ya. Jadi si komedonya bisa keangkat ya, dan membersihkan pori-pori. Biasanya BHA itu lebih bagus dibanding AHA ya, tapi bisa menyebabkan kulit kita itu sensitif dan iritasi merah ya. Makanya kalau misalnya mau pakai AHA dan BHA, untuk AHA itu 10% aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau BHA itu 1-2%, jangan banyak-banyak ya, biar ke kulitnya juga bagus. Yang ketujuh, dengan retinoid atau vitamin A ya. Nah, si retinoid ini bisa mencegah komedo, membuka pori-pori tersumbat, dan bisa merangsang pertumbuhan sel kulit baru ya. Tapi harus dites dulu ya, takutnya alergi. Biasanya untuk pemakaian juga nggak langsung sering ya, biasanya 2 kali dalam seminggu. Nanti kalau bisa menyesuaikan, bisa 1 kali sehari atau 2 kali sehari ya. Jika memakai retinoid, bagusnya itu pakai tabir surya SPF minimal 30 ya, saat aktivitas di siang hari. Karena kalau pakai retinoid, biasanya kulit kita tuh sensitif ya terhadap sinar matahari. Yang kedelapan, ada ekstraksi komedo. Nah, ekstraksi komedo ini dibersihin si kulitnya itu, baru diuap, baru si komedonya itu diambilin ya, pakai alat ya, biasanya komedo ekstraktor namanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara menghilangkan komedo hitam ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.